teman. Jadi kali ini kita mau bikin kegiatan, mumpung lagi libur. Dan kebetulan sekali kemarin banyak yang mau spill dong. Kalau dulu mah kan video-video sebelumnya kita spill mewarnai, teman-teman. Jadi kegiatan saya selain petualang, selain mukbang, saya juga bikin kreasi seperti ini, teman-teman. Ini hasil saya juga. Ini konsepnya cadas laut. Tuh. Ini cadas laut. Dan yang ini cadas sungai, teman-teman. Cuma ini adanya di lab TikTok sih. Saya bikin cadas sungai ini di lab TikTok. Jadi kali ini kita mau bikin di YouTube, teman-teman. Jadi keseharian saya tuh selain petualang, selain ngebolang, selain survive, selain masak-masak di alam, tangan dewa itu bikin kreasi. Ini keren banget. Set. Hasilnya tebing. Oke. Jadi sekarang mau tutorial ya, mumpung lagi libur. Kebetulan saya lagi bikin kayak penangkaran, teman-teman. Ini buat ngopi kita di sini. Di sini ada api air kecil. Ini penangkaran buspe. Bisa yang bikin sungai-sungai buatan. Kita hunting, hasil hunting batu-batunya tempelin di sini, teman-teman. Jadi sungai. Ini baru 40% semuanya, bangunan ini baru 40%. Nah, teman-teman, jadi kita mau bikin jalur situ. Oke, lanjut. Sincupnya lagi ke jalan, makanya saya ngamera, teman-teman. Pertama-tama kita siapin dulu adukannya, tapi pakai pasir yang udah diayak. Oke. Okay. Tinggal lanjut neplok. Ini targetan hari ini kita mau bikin ini nih, bikin dinding. Soalnya lihatnya tuh kurang keren, teman-teman. Kalau misalkan ini di aci, jadi kayaknya kurang seret. Soalnya ini nuansa alam. Jadi harus kayak alam. Ini targetan untuk hari ini 1-2. Habis ke sini lanjut ke sini, teman-teman. Ini buat kandang kura-kura. Jadi rencana kita mau bikin kaca di sini kayak poldarium. Nih, pakai kaca. Nanti disepil lah kalau udah beresnya, teman-teman. Ini mesin nol ya. Oke, lanjut. Thank you.
Oke teman-teman, dikarenakan adzan, kita istirahat dulu, waktunya kita makan. Soalnya bapak, pekerja-pekerja yang lain lagi makan teman-teman. Yuk lanjut. Oke teman-teman, waktunya kita makan dulu, istirahat. Habis itu kita lanjut lagi teman-teman. Tuh. Jadi menu makanan kerja mah di sini ada surundeng, terus ada non itu sup, eceng kan? Eceng. Ada eceng itu seperti genjer, cuman ukurannya kecil. Nih eceng, terus ada lalabannya juga, lalaban daun singkong. Ini ada asin bakar teman-teman. Oke teman-teman, kita mukbang menu makan pekerja keras. Kebetulan sini banyak pekerja keras, coba lihat tuh. Dan saya juga di sini selaku pekerja keras teman-teman. Mana mata gawe sup tadi nyekal kamera we terus. Oke teman-teman, lanjut makan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama sebelum kita makan, seperti biasa kita endus dulu dari kepala sampai ujung ekor. Caranya seperti ini. Harumnya. Lanjut makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi putih. Bak bismillah. Mantapnya. Mang, sudah asal mang? Hah? Udah ya? Berarti saya yang terakhir teman-teman, soalnya saya ngegawean itu tuh bikin batu alam. Ya ceng. Asin bakar itu enaknya di gini teman-teman. Masuk. Digaloin. Cuma ini sudah sup? Enggak sih. Yes. Oke, habak. Jadi waktu istirahat pekerja itu pas adzan lohor teman-teman. Sudah datang man? Hai Jo. Bisa? Yang budak tuh, jangan. Yang budak tuh. Dua. Darma? Cocok. Oke lanjut makan. Kebak. Ayam surundeng. Thank you.
Oke teman-teman, dikarenakan keadaan kita stop dulu. Oke teman-teman, lanjut. Dikarenakan adatnya udah beres, tinggal lanjut makan, habis itu sholat, lanjut lagi kerja teman-teman. Oke teman-teman, lanjut makan, bismillah. Daging serundeng itu kesukaan saya. Bikin kontennya di Lewung Sob, bikin serundeng ayam hutannya. Kasintu. Kalau enggak, serundeng bajing kelapa. Lebih enak mas serundeng andak, teman-teman. Eh, dilindungi tuh sih lemaknya, Pak Odi Sob. Andak. Dilindungi. Dilindungi. Tapi lah mau hama malnya. Jadi kita mau berdalih hamawinya. Merah dari seseran ku bekas dasar. Terakhir. Makan apa teman? Lanjut istirahat, lanjut kerja lagi. Yuk. Jaga sop. Jaga sop, eh. Kacop.